Selamat datang di tantangan hari terakhir musim panas. Apa kau punya waktu melakukan semuanya? Apa kau berenang? Menunggang karosel? Membangun tenda? Berpiknik? Menerbangkan layang-layang dan mengubur diri dalam pasir? Kita hanya punya satu hari untuk melakukan semua yang kita mau di musim panas. Video terbaru kami adalah tentang apa yang harus dilakukan di hari terakhir musim panas. Ben benar-benar panik hingga membangunkan Jessica. Ben, ada apa ini? Jess, bangunlah! Ini hari terakhir musim panas. Kita harus lakukan semua yang ada di daftar. Waktu kita tidak banyak. Ayo! Ben seperti ikan flamingo. Dan Jessica tidak ingin kalau rambutnya basah. Ups, ada gadis tercebur. Ben, kau akan aku balas. Coret daftarnya. Aku tahu cara mengalihkan temanku. Jess, apakah kita bisa berfoto di kolam ini? Berikutnya, kita mengemil di kolam renang. Ben adalah juara dari makan siang di air. Teh es dan semangka adalah camilan sempurna musim panas. Ayo coret daftarnya. Berikutnya adalah pergi ke pantai. Jessica sudah bisa membayangkan dirinya berlari seperti dalam film Baywatch. Jangan konyol, Jess. Kau berlari seperti dalam film horor. Bagaimana kalau berselancar? Ben adalah pengganti ombak yang hebat. Coret dari daftar. Taman hiburan. Ayo kita beli es krim, lalu memilih wahana. Ben adalah kritikus yang kasar. Sulit mencari wahana yang tepat untuknya. Yang ini terlalu menakutkan. Yang ini terlalu cepat. Yang ini terlalu tinggi. Akhirnya, kami temukan karosel yang tepat. Kerja bagus, Ben. Kau naik tinggi. Kita bisa mencoretnya dari daftar. Ben merasa senang. Daftar musim panas kita berikutnya adalah berkemah. Tapi waktu kita tidak banyak. Karena itu kita hanya akan membangun tenda. Tendanya sudah siap. Ayo kita buat bukti foto, tagar, kehidupan kemah. Dan kita bisa coret dari daftar. Ayo lanjutkan. Berikutnya, kita harus melakukan piknik di luar. Kunyah lebih cepat, musim panas hampir berakhir. Tapi nyamuk ini juga ingin bersenang-senang di musim panas. Oh tidak, ada banyak sekali. Coret piknik, lalu kita sembunyi. Semua orang harus membuat kastil pasir saat musim panas. Selamat datang di Lab Desain Seni dan Arsitektur Pasir. Haha, Jess, kau sebut itu kastil? Itu lebih mirip gubuk. Oh iya, Ben, kastilmu lebih seperti reruntuhan kuno. Hal paling konyol dalam daftar kita adalah dikubur dalam pasir. Bagus, kita berhasil. Hanya ada satu masalah. Bagaimana cara kita keluar? Tolong!
Hal lain yang harus dilakukan saat musim panas adalah naik seluncuran air. Bersedia, siap, meluncur. Jangan lupa untuk merekamnya. Aku ingin istirahat dari semua tugas musim panas ini. Tapi ada perang pistol air di daftar band. Aku benci ini. Haha, ayo kita coret dari daftar. Tapi Ben akan mendapatkan karma. Nikmati mandimu, Benny. Impian musim panas Ben adalah menangkap kupu-kupu dengan jaring. Dia sedang berburu. Sayangnya tidak ada kupu-kupu di sini. Tapi Jessica punya kupu-kupu palsu. Lihatlah, Ben. Aku menangkap spesies langka. Haha, kena kau. Coret kupu-kupu dari daftarmu. Di hari terakhir musim panas, kau harus makan cukup es krim agar bertahan setahun penuh. Pelayan, tolong. Porsi ini terlalu kecil. Bawakan seluruh es krim yang ada di dunia. Sekarang itu lebih baik. Ayo, makan satu sendok lagi sebelum musim panas berakhir. Hiuh, ini baru dingin. Tato, tentu saja. Itu yang kurang dari daftar kita. Tato musim panas adalah yang paling cerah. Kita bisa mencucinya ketika kuliah akan dimulai. Ben menunda untuk menggelapkan kulit. Kini dia harus menggelapkan kulit dengan cepat. Aku butuh minyak berjemur. Tambahkan lagi. Dan tambah lagi. Untuk sembunyikan garis kausku. Ayolah matahari, perlihatkan keajaibanmu. Cukup sudah, aku kehabisan waktu. Akan kulanjutkan musim panas depan. Sepanjang musim panas, kami ingin menerbangkan layang-layang. Tapi tidak pernah ada waktu. Kini kami juga tidak punya waktu. Berikutnya apa? Badminton? Aku menyentuh koknya, itu masuk. Ayo lanjutkan. Tugas terakhir dalam daftar adalah mengendarai sepeda. Apa kita sudah melakukan semuanya dalam daftar? Hore! Kita berhasil melakukan semua yang kita mau di hari terakhir musim panas. Suka tantangan musim panas kami? Beri komentar aktivitas musim panas menyenangkan apa yang kalian lakukan hingga hari terakhir. Dan jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan tantangan baru dari Trum Trum.